Yang keenam, termasuk amalan yang nanti akan mendapatkan istana di surga. Yang keenam ini bayar ya. Piye iki? Mau wis ra bayar iki, bayar iki. Soft, ora bayar toh. Yang kedua apa tadi? Meninggalkan dusta, orang bayar. Tinggalkan debat, orang bayar. Akhlak yang baik, orang bayar. Yang kelima tadi apa? Kuluhu, tidak bayar. Yang keenam ini bayar. Apa? Bangun masjid. Nah, jadi ketik ya? Gimana? Nah, urun tenaga ya. Baik, ini kata Nabi, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Nah, jadi barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan bangunkan baginya istana di surga. Maka ini bangun masjid ini ya sebenarnya kontribusi kita bisa macam-macam. Mas Nur ini cerdas, urun tenogo, nah bangun masjid juga. Kalau Nabi bersabda itu meskipun hanya sebesar susuh manuk, tahu susuh manuk ya, sarang burung. Yang namanya sarang burung itu kecil apa besar? Kecil. Sarang busuk, sarang burung itu tidak besar. Gimana? Ya, jadi manut burungnya ya. Kalau burungnya besar ya besar. Oh ya, kalau burungnya kecil ya kecil. Baik. Maka kalau demikian, salah satu amaliyah yang bisa kita kerjakan itu adalah bagaimana kita bisa. Oh, udah lewat 18. Ya sudahlah, terakhir nih. Nah, membangun masjid, insya Allah pahalanya dapat istana di surga. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membangun masjid atau berkontribusi membangun masjid, dan kelak termasuk orang yang mendapatkan salah satu faedah istana di surga.